lomba pionir tingkat Pendalang SMP. Dia dari NS Mursidu Kulab Lembana. UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Ya, semangat. Waktu yang ditentukan adalah 1,5 jam. Apa? Saksikan terus di channel Inspirasi Pendidikan. Cari ke mana kerja? Lo nganggur sudah. Cari ke mana kerja? Kan masuk sini lagi. Kalau kemarin Jadi, jadi, kalau minyak.
Ya, baik. Lomba Pioneering 30 tongkat jenjang SMP atau penggalang SMP sudah hampir selesai. Ya, di kurang lebih 43 menit ini dia karya yang dihasilkan oleh penggalang SMP Lomba Pioneering. Sudah bisa kita tebak apakah yang Bapak Ibu para pengunjung di Bumi Perkemahan Padailo Manipi, saat ini sedang berlangsung lomba pioneering membuat sebuah karya bentuk yang dihasilkan dari 30 tongkat dengan waktu menggunakan 30 tongkat maksimal 90 menit. Jadi kami harapkan kerjasamanya Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para pengunjung untuk tidak masuk di area garis yang sudah ditentukan ini, karena sedang berlangsung lomba pioneering di penggalang SMP. Sudah berada pada tahap akhir di 45 menit. Dan sekarang sudah pergi ke penggalang di 45. Ada beberapa kriteria penilaian yang dilakukan dari kreativitas, kekuatan, dan kecepatan. Ketepatan dan kecepatan. Berdua dari waktu yang telah ditentukan. Ya. Waktu yang digunakan harus setengah dari waktu yang ditentukan oleh panitia, yaitu 1,5 jam. Ini dia hasil akhir yang telah dibuat pada lomba pioneering jenjang penggalang SMP, dan saatnya dilakukan penilaian oleh dewan juri pada lomba pioneering tahun ini. Sangat estetis apa yang telah dibuat oleh peserta lomba pioneering tahun ini. Sementara itu masih ada peserta yang masih dalam tahap penyelesaian. Nah, salah satu penilaian adalah kecepatan. Ini dia hasil akhirnya. Terima kasih.